Dua minggu kemarin gue ngeliat postingan kalau CEO Bluebird langsung turun tangan jadi supir taksi selama seharian dan dia dapet 6 order. CEO Bluebird yang gue maksud ini Pak Sigit Djoko Soetono ya. Dia juga bilang kalau nanti meeting dengan dewan direksi bakal berlangsung lama. Wah, apa ada insight baru yang dia dapat setelah dia turun langsung di jalan? Menurut gue ini bagus banget sih kalau ditiru sama semua aplikator. Gimana kalau semua jajaran tertinggi atau mungkin CEO-nya langsung turun langsung ke jalan untuk ngojek atau paling nggak ngerasain gimana keadaan di lapangan? Mungkin aja kan dengan cara ini ada bayangan paling nggak gitu ya buat manajemen mengambil keputusan atau kebijakan yang bisa diterima semua driver. Karena gue yakin, aplikator manapun selalu berusaha buat bikin kebijakan yang berguna dan baik buat drivernya. Nah, sekarang gimana menurut kalian para ojol? Coba tulis di kolom komentar. Yang bukan ojol, boleh juga kok komen. Salam satu aspal.